Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala AFF U19 2022 pekan pertama beserta daftar pemain dan pembagian grup Piala AFF U19 2022. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan daftar skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF U19 2022. Di posisi kiper akan diisi oleh Erlangga Setio dari Persis Solo, Cahya Supriyadi dari Persija Jakarta, Dimas Maulana dari Persis Solo, dan ada Yogi Hermawan dari Barito Putra. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Kadek Ariel Priyatna dari Bali United, Kakang Rudianto dari Persib Bandung, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, dan ada Mikael Alfredo Tata dari Persipura Jayapura. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Marcel Januar Putra dari Persis Solo, Edgar Amping dari PSM Makassar, dan ada Ahmad Rusadi dari Blitong FC. Dan pemain belakang yang terakhir akan diisi oleh Raka Cahyana Rizky dari Persija Jakarta, Alexander Kamuru dari Barito Putra, dan ada Raski Syahwal Ginting dari Persija Jakarta. Selanjutnya untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Dimas Juliono dari Persib Bandung, ada Ferdiansyah dari Persib Bandung, dan ada Frezi Al-Hudaifah dari Bayangkara FC. Sedangkan gelandang lainnya akan diisi oleh Subhan Fajri dari Dewa United, Muhammad Rafli dari PSM Makassar, dan ada Arhan Fikri dari Arema FC. Dan gelandang yang terakhir akan diisi oleh Altaf Indi dari Persib Bandung, Marcelino Ferdinand dari Persebaya Surabaya, dan ada Zanadin Faris dari Persis Solo. Selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Alfrianto Nico dari Persija Jakarta, Ronaldo Kuateh dari Madura United, ada Muhammad Faiz Maulana dari Bina Taruna FC, dan ada Robbani Tasnim dari Borneo FC. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Hoki Caraka Bintang dari PSS Sleman, Ricky Pratama dari PSM Makassar, dan ada Teuku Razza Fahrezi dari Persija Jakarta. Berikut ini merupakan pembagian grup Piala AFF U19 2022. Yang pertama untuk grup A terdapat 6 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Indonesia, Timnas Myanmar, Timnas Vietnam, Timnas Thailand, Timnas Brunei Darussalam, dan ada Timnas Filipina. Dan yang terakhir untuk grup B terdapat 5 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Malaysia, Timnas Laos, Timnas Timur Leste, Timnas Kamboja, dan ada Timnas Singapura. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan pertama Piala AFF U19 2022. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Myanmar versus Timnas Brunei Darussalam yang akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Thailand versus Timnas Filipina yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Vietnam versus Timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi
pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 akan ada pertandingan antara Timnas Timur Leste versus Timnas Laos yang akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Singapura versus Timnas Kamboja yang akan digelar di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Vidi.com.